Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Karena berkat Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan kesehatan dan kehidupan sampai saat ini. Selamat datang di acara Kreativitas Musik Mahasiswa Universitas Budi Luhur. Budi Luhur Musik Festival 10. Oh iya, sebelum berlanjut, kita perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama gue Iman, angkatan ke-22 di KMM. Gua Grace Nevia, angkatan ke-22 di KMM. Dan di sini, gua dan rekan gua bakal memandu acara ini dari awal sampai selesai. Betul banget. Nah, untuk acara Blue M Fest tahun ini, KMM mengambil tema yaitu One Decade in Action. Tema ini kita angkat untuk mengapresiasi seluruh dedikasi setiap musisi-musisi yang ada di Indonesia sekaligus merayakan ke-10 kalinya KMM mengadakan Blue M Fest. Dan acara kita kali ini tentunya nggak akan berjalan lancar tanpa dukungan dari berbagai pihak. Kami mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada Universitas Budi Luhur, BEM Universitas Budi Luhur, seluruh senior kreativitas musik mahasiswa, Perkusi Jakarta, Relax Cafe, Rupasel, dan Dare to Perform. Dan adapun media partner yang membantu mempromosikan acara kita yaitu ada maddingevent.id, event.campus, Event Mahasiswa 8, Budi Luhur TV, Info Mahasiswa Indonesia, Lomba Underscore Mahasiswa, Info Lomba Underscore IND, Kawan Kampus, Media Event, Info Lomba, Laba-Laba Productions, Sarang Distorsi Underscore Community, Kertas Musik, dan Radio Budi Luhur. Yup, langsung aja kita masuk ke rangkaian acara kita yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana Blue M Fest 10 kepada Saudara Bayu Saputra, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dan masih diberi kesehatan. Terima kasih juga kepada rekan-rekan semuanya karena sudah mempercayai saya menjadi pemimpin untuk acara ini. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Rektor Dr. Insinyur Wendy Usino, MSc MM. Yang saya hormati Kasubdit Kemahasiswaan Karir dan Alumni Universitas Budi Luhur Bapak Syahrul Awal SIP MSI. Yang saya hormati Direktur Kemahasiswaan Karir dan Alumni Bapak Purwanto SSI MKOM. Yang saya hormati Pembina UKM Kreativitas Musik Mahasiswa Bapak Ferry Kamaludin SKOM MKOM. Yang saya hormati keluarga besar organisasi mahasiswa. Yang saya hormati Presiden Mahasiswa Universitas Budi Luhur Saudara Iman Saputra. Yang saya hormati keluarga besar UKM Kreativitas Musik Mahasiswa. Yang saya hormati Ketua Umum Saudara Fauzi Asar. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena dengan acara ini kita masih diberi kesehatan semuanya. Kita akan mengusung tema kita akan mengusung tema Dedication One Decade in Action yang akan berkolaborasi dengan musisi jalanan. Sekian kata dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk sambutan yang telah disampaikan. Oke, selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Ketua Umum Kreativitas Musik Mahasiswa Universitas Budi Luhur kepada Saudara Fauzi Azhar, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Rektor Universitas Budi Luhur, Bapak Dr. Insinyur Wendy Usino, MSCMM, yang terhormat kepada Bapak Purwanto SSI MKOM selaku Direktur Kemahasiswaan Karir dan Alumni Universitas Budi Luhur, yang terhormat kepada Bapak Syahrul Awal SIP MSI selaku Kasubdit
Kasubdit Kemahasiswaan, Karir, dan Alumni Universitas Budi Luhur. Yang terhormat kepada Bapak Ferry Kamaludin, Eskom Mkom, selaku Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Kreativitas Musik Mahasiswa. Yang terhormat kepada Presiden Mahasiswa Universitas Budi Luhur, Saudara Irman Saputra. Yang saya hormati keluarga besar Organisasi Mahasiswa Universitas Budi Luhur. Yang saya hormati pula keluarga besar Kreativitas Musik Mahasiswa, serta Ketua Pelaksana Saudara Bayu Saputra dan rekan-rekan panitia yang saya cintai. Pertama-tama, puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat melaksanakan acara Budi Luhur Musik Festival yang ke-10 yang diselenggarakan secara daring ini. Alhamdulillah, BLUMFest 10 dengan tema Windicat in Action itu sudah dilaksanakan. Terima kasih untuk rekan-rekan panitia yang menjalankan tugasnya dengan baik. Saya bangga sama kalian semua. Terima kasih juga untuk pihak-pihak yang bekerja sama, yang sudah mensupport dan membantu publikasi acara kami. Walaupun keadaan pandemi seperti ini tidak menghalangi kita untuk mengadakan acara musik, walaupun secara daring, semoga acara ini bisa menghibur para hadirin sekalian. Bila nanti ada kekurangan, kami selaku panitia meminta maaf. Mungkin sekian sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Presiden Mahasiswa Universitas Budi Luhur kepada Saudara Irman Saputra, dipersilakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan Salam Budi Luhur. Perkenalkan, nama ku Irman Saputra, selaku Presiden Mahasiswa Universitas Budi Luhur, ingin mengucapkan selamat atas terselenggaranya BLUMFest yang ke-10 dari teman-teman Kreativitas Musik Mahasiswa. Semoga dengan adanya agenda ini menjadi titik bangkit teman-teman di Kreativitas Musik Mahasiswa untuk terus mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya masing-masing, terutama di bidang kesenian. BLUMFest, semoga sukses, dan KMM hidup hampa tanpa nada. Terima kasih, salam hangat dariku, dan salam Budi Luhur. Terima kasih untuk sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Pembina Kreativitas Musik Mahasiswa kepada Bapak Ferry Kamaludin, Eskom Mkom, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Budi Luhur, Bapak Dr. Insinyur Wendy Usino, MSCMM. Yang terhormat Direktur Kemahasiswaan, Karir, dan Alumni Bapak Purwanto, SSI Mkom. Yang terhormat Ketua UKM Kreativitas Musik Mahasiswa, Saudara Fauzi Asar. Dan yang saya hormati Ketua Pelaksana Budi Luhur Musik Festival, Saudara Bayu. Senang sekali pada hari ini kita akan sama-sama menyaksikan Budi Luhur Musik Festival yang ke-10, di mana pada kondisi pandemi COVID-19, unit kegiatan mahasiswa Kreativitas Musik Mahasiswa dapat terus berkreatif, melaksanakan ide-ide cemerlangnya untuk melaksanakan kegiatan yang pada hari ini kita akan saksikan. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, memberikan kontribusi positif bagi insan musik tanah air. Selamat untuk UKM Kreativitas Musik Mahasiswa. Semoga dapat terus berkreatif dalam kondisi apapun. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Terima kasih atas sambutannya.
Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Direktur Kemahasiswaan Karir dan Alumni Universitas Budi Luhur kepada Bapak Purwanto SSIMKOM. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam Budi Luhur. Perkenalkan, saya Syahrul Awal, Kasubdit Kemahasiswaan Universitas Budi Luhur. Dalam hal ini mewakili Direktur Kemahasiswaan Karir dan Alumni Bapak Purwanto MKOM. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan Blue M Fest yang ke-10, di mana kegiatan ini diselenggarakan secara virtual, tentunya mengikuti perkembangan zaman dan juga kondisi saat ini yang masih dalam kondisi pandemi. Artinya, saya juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang terlibat, adik-adikku yang selalu eksis dalam berkarya dan menyelenggarakan kegiatan Blue M Fest yang ke-10 pada tahun ini. Sukses selalu kepada seluruh peserta, tetap berkreativitas, tetap tunjukkan minat, bakat di bidang musik. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Budi Luhur. Terima kasih untuk sambutan yang telah disampaikan. Nah guys, di acara Blue M Fest ke-10 ini, kita juga menyelenggarakan beberapa lomba loh yang tentunya menarik banget. Bener banget, Man. Ada mashup competition dan juga ada solo vocal competition yang kita selenggarakan untuk masyarakat umum, terutama siswa-siswi SMA sederajat se-Indonesia, karena selain untuk menjadi wadah mereka bermusik, kita juga ingin memperkenalkan Universitas Budi Luhur dan juga kreativitas musik mahasiswa. Dan juga untuk penjurian lomba kali ini dilakukan oleh 3 juri ternama, yaitu ada Bapak Rudi Ferdinand Mampi Oper selaku pelatih private musik, Ketua Kombo Band Satuan Musik TNI Angkatan Laut, serta berpengalaman mengiringi musik Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dan juga ada Jeras Ardito Malibu selaku keyboardist band Villa Sebelah, dan komposer Raisa Anggiani serta Aras Buana. Dan juga ada Ramon Junior selaku perwakilan senior kreativitas musik mahasiswa. Berikut pemenang mashup competition dan solo vokal competition. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkah aku sekedar sayang padamu? Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkah aku sekedar sayang padamu? Tak dapat menghindari gejolak cinta ini, maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah ku sekadar sayang padamu. Asikku sampai di sini kisah kita, jangan tangisi keadaannya. Terima kasih untuk para dewan juri yang telah menilai kedua lomba, dan selamat kepada para pemenang. Hadiah akan diinfokan lebih lanjut oleh panitia. Dan untuk teman-teman yang belum berkesempatan menang, jangan berkecil hati, semangat, dan jangan berhenti dalam bermusik. Nah, setelah pengumuman lomba tadi, kita juga masih punya banyak penampilan-penampilan yang gak kalah keren nih. Ada Kolega, Summerfield, Overclock, Prasastri, Fitri and Friends, dan akan ada penampilan spesial yaitu KMM Show. Wow, gak sabar banget nih untuk langsung lihat performance mereka. Eits, tapi sebelum itu kita mau kasih tau lagi nih, kalau acara kita kali ini jalan bareng sama Rupa Sel dan Dare to Perform, dan didukung oleh Relax Coffee,
Perkusi Jakarta, madingevent.id, event.kampus, Event Mahasiswa 8, Budi Luhur TV, Info Mahasiswa Indonesia, Lomba _ Mahasiswa, Info Lomba _ IND, Kawan Kampus, Media Event, Info Lomba, Laba-Laba Productions, Sarang di Story _ Community, Kertas Music, dan Radio Budi Luhur. Oke, langsung aja tanpa basa-basi, kita lihat nih performance yang pertama. Halo, nah sebelum menyaksikan penampilan dari kolega, kayaknya lebih asik nih kalau kita kenalan dulu kali ya sama personilnya. Oke, dari vokalis dulu kali ya. Namanya siapa mas kalau berita nih mas? Aldi. Oh, kalau yang di gitar tuh? Atau mungkin satu-satu ya kenalin kali ya? Kalau dari lead gitar sini kita Sony namanya. Tapi biasanya panggilnya Apoy dia. Ya. Halo Bang Apoy. Iya, dari gitar rhythm ada Mas Amar namanya. Halo Mas Amar. Terus basis ada Raden. Halo Bang Raden. Drummer ada Rizky. Halo Bang Rizky. Keyboardist ada Rainer. Halo. Oke, nanti kira-kira bawain lagu apa aja nih? Kita rencananya bawain 3 lagu. 2 lagu itu single kita. Wah, single? Iya, yang pertama single. Lagu pertama single yang udah kita rilis tahun lalu, single Kolega, judulnya Hanya Imajinasiku. Terus lagu kedua kita bawain lagu baru kita nih yang belum, sebenarnya belum kita rilis nih, mau kita rilis nanti awal tahun nanti. Jadi ini pertama kalinya ya, iya, mau menampilkan lagu. Oke. Wah, jadi nggak sabar nih Grace. Iya, nggak sabar banget. Nah, pastinya penonton di rumah juga semakin nggak sabar buat dengerin dan menyaksikan penampilan mereka. Jadi langsung aja kita saksikan penampilan dari Kolega. Cintamu hanya
atas halusinasi ini. Kabumu tak pernah jadi bagian kisahku. Tak pernah ku tahu betapa kau tak pernah peduli. Cintaku ini hanyalah sebatas tapi asal hati. Kau tak pernah tahu betapa sulitnya untuk hapuskan luka yang kini kau hadirkan di saat ku coba berikan cinta. Sadar diri selamat tinggal ku rela pergi. Kau tak pernah tahu betapa sulitnya untuk hapuskan luka yang kini kau hadirkan di saat ku coba berikan cinta. Berikan cinta kini ku hanya bisa berdoa agar kau bahagia. Walaupun kini ku tinggalkanmu dengan air mata. Oke, barusan adalah single pertama kami, judulnya Hanya Imbanya Nisiku. Udah bisa didengarkan di platform-platform musik kesayangan kalian. Jangan lupa untuk didengarkan ya. Coba tuh dapatkan hatimu. Kata demi kata kurang kayaknya untuk memujamu. Tiap malam ku bayangkan kau duduk di sampingku. Ku genggam tanganmu menikmati indahnya malam itu. Tak bisa diriku mengungkapkan kepadamu. Aku hanya terlalu malu. Hey! Balik ku tulis lagu untukmu. Karena ku hanya bisa begitu. Sampu diriku untuk mengutarakan lewat mulutku. Suara
diriku pun malu mengungkapkan kepadamu bahwa ku sungguh inginkanmu. Kembali ku tulis lagu untukmu, karena ku hanya bisa begitu. Selamatku diriku untuk mengucap lagu lewat mulutku, mendengar suaramu pun tak mampu, tak mampu. Mohon kau dengar isi hatiku, bahwa aku sungguh menginginkanmu. Lewat lagu ini ku coba dengarkanlah isi hatiku. Ya, 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 barusan adalah single yang akan kami rilis. Rencananya awal tahun nanti, semoga teman-teman suka dengan lagu kami. Ditunggu aja kabarnya. Kalau mau tahu kapan rilisnya, langsung aja ya, boleh langsung mampir aja ke official Instagram kami @kamikolega. Ya, terima kasih banyak buat Blue and Fest, KMM Budi Luhur yang udah memperbolehkan kami untuk perform pada hari ini. Langsung aja kita akan bawakan lagu terakhir dari kita nih, lagu cover dari Last Child. Retaknya hati hingga air mata tak mampu untuk melukiskan perih yang kau ukir dalam hati ini. Kau hancurkan diriku saat kau pergi. Setelah kau patahkan sayap ini, hingga ku takkan bisa terbang tinggi lagi dan mencari bintang yang dapat menggantikanmu. Tapi kini masih ku coba untuk terjaga dari mimpiku yang buatku tersadar bahwa kau bukan lagi milikku. Walau hati takkan pernah dapat melupakan dirimu, dan bila tetesan mata yang jatuh kuatkan rinduku pada indra bayangmu, canda tawamu, pada indahnya duka dalam kenangan kita. Takkan bisa terbang tinggi lagi dan mencari bintang yang dapat menggantikanmu. Begini masih ku coba untuk terjaga dari mimpiku yang buatku tersadar bahwa kau bukan lagi milikku. Walau
tetap selimut sayang berbuat kerinduku pada indah bayangmu, canda tawamu pada indahnya duka dalam kenangan kita. Sampai kini masih ku coba terjaga dari mimpiku yang buatku tersadar bahwa kau bukan lagi milikku. Walau hati takkan pernah dapat melupakan dirimu, dan bila tetesai mata yang jatuh kuatkan rinduku pada indah bayangmu. Jangan tahu banyak. Nah guys, baru aja kita menyaksikan penampilan dari kolega. Gimana guys, keren banget kan? Pastinya keren banget dong. Dan jangan lupa dengerin single dari band kolega di platform musik sayangan kalian. Eits, tapi masih ada lagi loh penampilan-penampilan yang gak kalah keren lainnya. Langsung saja kita sambut Summerfield. Ini kelihatan asoy-asoy semua nih. Keren-keren banget ya. Oke, sebelum kita menyaksikan penampilan dari Summerfield, gimana kalau kita kenalan dulu nih sama personilnya? Betul banget, Grace. Dimulai dari vokalisnya dulu kali ya. Boleh, boleh. Oke bang, silahkan memperkenalkan diri. Halo, selamat apa nih ya? Pagi, siang, sore, malam. Semuanya. Oke, sebelumnya kita mau ngucapin makasih buat KMM Budi Luhur. Udah ngajak Summerfield buat main di sini, di acara Blue M Fest ke berapa? 10 ya? Ke-10. Dan gue mau ngenalin juga di Summerfield itu ada gue Agung posisi di vokal gitar, ada Firhan di gitar, Hafiz ada di drum, sama Ferry ada di bass. Apa lagi ya? Oh, mungkin lu mau ngomong? Enggak. Oke, mungkin itu aja sih. Mungkin ada yang mau ditanyain dari kakaknya? Udah, oke. Kira-kira nih ya, mau bawain lagu apa nih? Kita kebetulan karena ini khusus KMM sih kita, jadi akhirnya ngumpul ya. Kalau mungkin kalau nggak karena nih. Iya, kalau nggak karena KMM mungkin kita nggak bakal ngumpul juga sih. Jadi kita mungkin bawain lagu sendiri sih. Dan kemarin yang belum lama rilis itu juga yang single kedua, itu sih. Oke, dan pastinya penonton di rumah juga udah gak sabar banget nih buat nonton penampilan dari Summerfield. Langsung aja kita saksikan penampilan dari Summerfield. We'll be right back.
coba lupakanmu, namun tak pernah bisa, karena bayangmu selalu hadir. Dan ku teringat semua saat kita bersama, melewati hari-hari bahagia. Mengapa kau pergi tinggalkan semua kenangan yang takkan pernah bisa lupakan, dan berharap kau tinggalkan semua kenangan yang takkan pernah bisa lupakan, dan berharap kau kembali di hidupku. Kembalilah di pelukku, karena ku masih membutuhkan, dan ku tadi lagu tadi itu berjudul Berharap Kembali, itu lagu pembuka saat kita apa ngebentuk gitu. Terus next kita mau bawain lagu Fata Morgana, Cicatriz. Jangankan dunia,
Wah gila sih, keren abis. Penampilan tadi tuh kayak ngembalin era 20-an, 2000-an gak sih? Thanks God for pop punk. Pasti yang di rumah juga ikutan headbang nih, gara-gara abis lihat penampilan dari Summerville tadi. Dan buat penonton di rumah, jangan lupa juga buat dengerin lagu-lagu dari Summerville yang ada di platform musik kesayangan kalian. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih untuk penampilan keren dari Summerville. Semoga next kita bisa ketemu lagi di event KMM selanjutnya. Nah guys, ini dia nih yang kita tunggu-tunggu, yaitu persembahan spesial Blue M Fest ke-10 untuk mengapresiasi musisi-musisi tanah air. Pada kesempatan kali ini, kami bekerja sama dengan beberapa teman musisi jalanan untuk memberikan penampilan terbaik mereka. Berikut ini kita akan menyaksikan sedikit video tentang mereka. Arti musik. Musik kalau dibilang arti ya dia enggak ada artinya, cuman dia bisa bikin orang terbawa suasana dan bikin orang terpengaruh lah gitu. Dari nada-nadanya yang indah gitu. Lagi dawai-dawai biola. Arti musik buat saya itu segalanya, Kak. Musik bisa membuat saya damai, tenang. Ya, gitulah. Ya, saya bisa mengekspresikan diri saya, ya kan? Saya bisa melampiaskan suasana nih, isi hati gitu kan. Daripada marah-marah apa gimana, apalagi sedih. Jadi ke musik tuh ngaruh banget. Kalau nggak ada musik, gimana ya? Hampa. Kalau nggak ada musik, saya lebih senang kalau ada musik. Sebenarnya ini bukan pekerjaan tadinya, sekedar hobi. Jadi kalau dibilang pekerjaan, ini kayak bukan pekerjaan itu, Mbak. Oh, kecuali ini sih ngejalanin hobi aja, ngejalanin hobi, terus bisa menghasilkan uang. Tapi ini saya bilang, saya belum bisa sebut ini pekerjaan. Udah berapa tahun ya? Ya sekitar dari tahun 2011-an. Kalau saya belajar dari teman ke teman, Mbak. Pernah sempat ikut kursus 1 bulan, habis itu udah. Jadi kalau belajar selebihnya ya belajarnya di internet. Ntar belajar sharing-sharing sama teman-teman, sama pemain musik juga. Otodidak. Otodidak. Belajar sendiri. Ada sih. Tantangannya mah, misalkan lagi ada job apa gimana, saya ngulik-ngulik lagu yang di luar kemampuan saya gitu buat belajar. Tantangannya belajar pelajaran aja, nggak ada yang lain. Tantangannya kalau hujan nggak? Kalau hujan, kami semua pengamen nih nggak bisa cari uang. Itu doang tantangannya. Pengalaman saya di ya, kalau saya ya misalkan nggak ada job ya paling saya ngamen di lampu merah gitu, kadang-kadang pakai son di pom bensin ya buat nutupin keseharian lah, buat makan, buat ini segala macam di rumah gitu. Pengalaman pahit saat ngamen, pengalaman masih banyak juga, Kak. Kayak kami orang ini banyak yang nggak menghargai pengamen gitu loh. Kami nyanyi, tiba-tiba mereka nggak ngarian sama sekali. Kayak gitu. Pernah kami ngarian kayak gitu. Terus ada juga ngasih uangnya kayak kurang sopan gitu. Kayak gitulah. Cuma ya syukuri aja. Di request. Kalau di request anak-anak, Pak, seneng banget pasti kalau di request gitu. Itu yang paling senangnya di situ. Harapan saya ke depan ya, semoga aja bisa maju gitu kan. Ya dengan saya main biola ini, ya mungkin masih sama-sama belajar, cuman mudah-mudahan masih bisa maju untuk ke depannya. Ya,
nggak muluk-muluk sih kak ya. Yang bisa karya kami bisa didengar aja. Udah gitu aja. Tadi cuplikan video tentang kehidupan para musisi jalanan. Dan langsung aja kita saksikan penampilan dari pemain sitar. Nah oke, sebelum kita menyaksikan penampilan dari pemain sitar, kita kenalan dulu kali ya dengan ibu yang akan bermain sitar. Oke bu, kalau boleh tahu nama ibu siapa ya? Ibu Rahmiati. Oh ibu Rahmiati. Saya mau nanya nih bu, kalau misalnya teman-teman yang di rumah atau yang nonton video ini, kalau pengen lihat penampilan ibu, ibu biasanya main di daerah mana ya? Saya di Blok M mas. Oh di Blok M. Nah itu, jadi buat teman-teman yang lagi main-main ke Blok M nih, jangan lupa untuk menyaksikan penampilan dari pemain sitar kita. Dan langsung aja kita akan saksikan penampilan dari pemain sitar. Oh,
Pasti
Nah, gimana nih teman-teman? Baru aja kita menyaksikan penampilan yang syahdu sekali dari Ibu Rahmiati. Sumpah sih, villa tuh damai banget. Kayak lagi meditasi nih di negeri yang tak berpenghuni. Bener banget, teman. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rahmiati yang telah menampilkan permainan siternya untuk mengisi acara kami pada hari ini. Nah guys, masih ada lagi nih penampilan keren lainnya dari musisi-musisi jalanan. Oke, langsung saja kali ya kita saksikan penampilan solo biola. Oke, sebelum kita menyaksikan penampilan dari solo biola, kita kenalan dulu kali ya dengan pemain solo biolanya nih. Oke, langsung saja kali ya. Kalau boleh tahu nama masnya siapa ini, Mas? Febrian. Oh, Mas Febrian. Oke, saya mau nanya nih, Mas. Kalau misalnya nih, teman-teman yang di rumah mau menyaksikan penampilan masnya, biasanya masnya main di mana ya? Di Jakarta Selatan, Kemang. Oh, di Kemang. Mantep juga. Nah, buat teman-teman yang ingin menyaksikan penampilan dari solo biola, jangan lupa untuk main-main ke Kemang gitu ya. Dan langsung aja kali, tanpa berlama-lama lagi, karena penonton di rumah juga pasti udah penasaran banget nih melihat penampilan dari solo biola, kita langsung saja saksikan permainan dari solo biola. Thank you.
Tuh kan guys, dibilang juga apa. Keren banget kan penampilan dari Mas Febrian. Vibes-nya tuh sumpah, kayak lagi di Prancis nih. Padahal lagi di Celeduk. Iya nih, gue setuju banget nih dengan Iman. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Mas Febrian yang telah menampilkan permainan biolanya untuk mengisi acara kami pada hari ini. Oke, bonjour. Prancis itu ya. Nah, sebelum lebih lanjut menyaksikan KMM Show, kita akan melihat penampilan pembukaan dulu nih, yaitu dari pembacaan puisi anggota Kreativitas Musik Mahasiswa Universitas Budi Luhur. Oke, nah sebelum kita menyaksikan penampilan dari pembacaan puisi, kayaknya lebih asik nih kalau kita kenalan dulu kali ya sama personilnya. Betul banget, Grace. Atau mungkin kita minta perwakilan aja kali ya untuk kenalin personilnya satu-satu. Boleh banget. Boleh. Siapa? Saya aja berarti saya. Boleh, boleh. Apa nih, nama dulu kali ya? Oke, nama gua Fauzi Hasar sebagai ya pembaca narasi. Terus ada Boni sebagai pengisi vokal dan ada Ray David sebagai pengisi keyboard. Oke. Terus kira-kira pesan dari puisi yang akan dibawakan itu apa ya? Kalau untuk pesan ini sih lebih bersyukur. Walaupun keadaan seperti apapun, kita tetap harus bersyukur. Bersyukur atas keadaan. Betul. Wah, bermakna sekali ya. Jadi gak sabar nih kita, Grace. Nah benar banget, dan pastinya penonton di rumah juga gak sabar nih buat menyaksikan penampilan dari pembacaan puisi. Mungkin kita langsung aja kali ya, kita saksikan penampilan dari pembacaan puisi. Untuk pejuang yang tak kenal kata menyerah, untuk raga yang rindu melepaskan rasa, untuk jiwa yang ingin meraih kembali makna bebas, melangkahlah, melepaskan segala yang tertahan. Apapun itu, mari dijadikan pijakan awal. Dedikasiku yang berwujud, upaya yang kurajut, menyemai dengan pelan, mengunduh di kemudian. Begitu harapku. Langkah kaki yang kian terbebani, rasa lelah yang mencapai titik puncak. Aku istirahat berbaring di sini, sejajar dengan tanah, yang akhirnya tersadar bahwa membebaskan jiwa yang terjajah butuh pengorbanan. Meski terlampau sulit, akankah aku bertahan? Dapatkah aku bersinar di luar sana? Sementara aku di sini bersembunyi di bawah bayang-bayang pertanyaan tentang masa depan. Tengah-tengah keramaian kota.
Ketika jarum detik dan menit bertemu, berhenti untuk sesaat dan menutup mata untuk sejenak, kemudian tenggelam di tengah gelapnya malam. Waktu berjalan dengan sendirinya. Dinginnya udara seperti memberikanku peringatan untuk terus berlari lebih cepat dari awan hujan. Ketika dunia beristirahat sejenak, sementara aku yang masih sibuk dan bekerja keras, membawa teman yang mengiringiku di setiap keluhan, dengan senyuman untuk memulai hari dan mengakhiri hari, merangkai hari esok dengan hari ini. Berharap esok aku lebih banyak tertawa, bernyanyi tiada henti seperti ini, mengumpulkan kedua tangan dan berdoa untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju masa depan. Selanjutnya, kita akan menyaksikan persembahan spesial Blue MV 10 dari Kreativitas Musik Mahasiswa Universitas Budi Luhur. Kita saksikan KMM Show. Halo-halo, ramai banget nih ya, gue lihat-lihat. Gimana-gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Dan sebelum kita menyaksikan penampilan dari KMM, gak afdol nih kalau kita gak kenalan dulu sama personilnya. Mungkin bisa diwakili dulu kali ya dari vokalisnya nih. Boleh banget. Halo semua, nama gue Tiara, gue sebagai vokalis di sini. Gue mau memperkenalkan teman-teman gue di sini nih. Di sini ada Bang Bayu, dia sebagai gitaris. Di sini ada Iman sebagai bassist. Di sana ada Bang Hadid sebagai drummer. Ada Bang Apoy sebagai gitar. Ada Pace sebagai keyboardist. Dan di sini kita ada Mas Febrian nih sebagai pemain biola. Dan kalau boleh tahu nih, lagu apa sih yang mau dibawain di KMM Show kali ini? Kali ini kita bawain lagunya Mengejar Matahari by Ari Lasso sama Laskar Pelangi by Niji. Nah, pastinya penonton di rumah udah gak sabar banget nih untuk menyaksikan penampilan dari KMM. Dan langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kita saksikan penampilan dari KMM Show. Thank you.
Wow, wow, wow. Gimana nih penonton di rumah? Seru banget kan penampilan dari KMM? Terima kasih untuk teman-teman KMM yang udah menampilkan collab spesial dengan permainan Bilo yang keren banget. Dan semoga di next event KMM bisa nampilin collab-collab spesial lainnya ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman KMM. Terima kasih untuk para musisi jalanan yang sudah bersedia menyisihkan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara ini. Buat teman-teman, kalau kalian ketemu sama para musisi jalanan ini, jangan lupa ya, dan juga jangan segan untuk tegur sapa atau bahkan memberikan rezeki kalian untuk semua musisi jalanan yang ada di sekitar kalian. Bener banget, apalagi kalau mau ngajak mereka ngobrol-ngobrol atau bahkan jamming bareng, pastinya boleh banget nih guys. Oh ya, gue mau ngingetin lagi kalau Budi Luhur Musik Festival kali ini jalan bareng sama Rupa Sel dan Dare to Perform dan didukung oleh Relax Cafe, Perkusi Jakarta, MaddingEvent.id, Event.Kampus, Event Mahasiswa 8, Budi Luhur TV, Info Mahasiswa Indonesia, Lomba Underscore Mahasiswa, Info Lomba Underscore INEND, Kawan Kampus, Media Event, Info Lomba, Laba-Laba Production, Sarang Distorsi Underscore Community, Kertas Musik, dan Radio Budi Luhur. Wah, ini dia nih perwakilan dari Perkusi, yaitu dari Kampus UPN Veteran Jakarta, atau bisa disebut juga UKM UBV. Kita sambut penampilan dari Overclock. Rocker semua nih kayaknya. Halo. Nih. Halo. Gondrong-gondrong semua sih. Ini udah enggak gondrong sekarang. Oh, udah enggak ya? Udah bukan masanya apa gimana nih? Enggak sih. Mau magang. Oh, mau magang, ya. Bener juga sih. Nah, juga pegawai kantoran ya. Oke, sebelum menyaksikan penampilan dari Overclock, kita mau kenalan dulu nih sama personil dari band Overclock. Bener banget, Grace. Atau mungkin kita minta tolong perwakilan aja kali ya untuk kenalin personil satu-satu. Boleh banget. Boleh. Pertama ada gue Ray main gitar sama vokal, ada Alessandro main drum, sama ada Daniel main bass. Oh gitu, nanti rencananya mau bawain lagu apa nih bang? Kita mau bawain lagu dari Queen sama Beatles. Waduh mantap. Yang judulnya Crazy Little Thing Called Love sama I Wanna Hold Your Hand. Oke oke, jadi gak sabar nih Grace? Iya dong, dan pastinya penonton di rumah juga gak sabar untuk menyaksikan penampilan dari Overclock. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan penampilan dari Overclock. Thank you.
I gotta be cool, relax, get it, get on my track, take a backseat, it's high. Take a long ride on my motorbikes, I kinda like it. Crazy little thing called love. This thing called love, I just got hell in this thing. I got wrong to it, I kinda like it. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Thank you. Oh yeah, I'll tell you something, I think you'll understand. When I tell you something, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh please, say to me, you let me be your man. Oh please, say to me, you let me hold your hand. Trust you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love I can't hide, I can't hide, I can't hide. Oh please, say to me, you let me be your man. When I tell you something, hold your hand, I'll 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 hold your hand. Thank you. Wah, pecah parah sih emang nih anak UBV. Apalagi basisnya nih ya sebelah gue. Mana mainnya walking bass lagi. Udah kayak John Deacon aja ya. Jalan-jalan bassnya ya. Apa jangan anak-anak nyigir sih ya? Bisa jadi tuh, karena pada jago-jago banget nih ya kalau kita lihat-lihat. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk penampilan keren dari Overclock. Semoga di next event kita bisa ketemu lagi ya. Terima kasih. Terima kasih abang-abang. Eh Grace, nanti ada penampilan lagi loh dari para senior KMM Universitas Budi Luhur. Wah, pastinya bakal pecah banget dong. Pastinya. Oke, langsung saja kita sambut Prasasti. Halo Kak, halo Bang. Halo Kak, halo Bang. Ya ampun. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah ya, walaupun lagi pandemi ini. Iya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita menyaksikan penampilan dari Prasasti, kita mau kenalan dulu nih sama personilnya. Betul banget Grace. Atau mungkin perwakilannya aja kali ya untuk memperkenalkan para personilnya masing-masing. Boleh. Oke, langsung aja ya. Untuk di gitar ada Fahmi. Untuk gitar yang satunya ada Firhan, di drum ada Bang Acik, untuk di bass ada Damar, dan di vokal ada Dewi. Salam kenal Kak, salam kenal Bang. Dan kalau boleh tahu nih, kakak-kakak dan abang-abang ini dari angkatan berapa ya kalau di KMM sendiri? Ini nyampur sih di mix ini. Ada yang dari 2016, ada yang dari 2017 ya?
Iya, 17, Bang Acik dari 2014. Wah, macam-macam ya. Iya dong. Oke Kak, nanti rencananya mau bawain lagu apa ya? Untuk lagu pertama kita bawain dari Paramore, itu And It's Fun. Untuk lagu kedua, ini lagu yang pernah kita bawain lomba, Oina. Wah, jadi gak sabar nih Grace. Dan tanpa berlama-lama lagi, karena penonton di rumah juga udah pasti nungguin, langsung saja kita saksikan penampilan dari Prasasti. Thank you.
Tuh kan guys, penampilannya keren banget kan? Gak akan mengecewakan deh penampilan para performer di acara kita. Benar banget, Man. Dan di sini kami mengucapkan terima kasih untuk kakak-kakak dan abang-abang senior dari Prasasti yang udah menyempatkan waktunya untuk menampilkan penampilannya yang super keren di acara kita pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, Kak. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Bang. Oke, selanjutnya kita masih punya performance keren nih dari para senior KMM, yaitu Fitri and Friends. Halo, Kak. Halo, Kak. Bang. Nah, sebelum kita menyaksikan penampilan dari mereka, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak tahu nih. Jadi kita kenalan dulu kali ya sama personilnya. Atau mungkin kita minta perwakilan aja kali ya, Grace, untuk kenalin personil satu-satu. Boleh banget tuh. Boleh, oke. Oke, kenalin kita dari Fitri and Friends. Pertama gue dari vokal, Fitri. Terus di keyboard ada Jeras. Halo, Jeras. Halo. Oke, di gitar ada Ramon. Dan di gitar satunya ada Rian. Dan di bass ada Kemal. Terus di drum ada Daryl. Tepuk tangannya dong, KMM. Salam kenal ya, Kak. Salam kenal, Bang. Dan kalau boleh tahu, kakak-kakak ini dari angkatan berapa ya kalau di KMM sendiri? Kita di sini angkatannya beda-beda. Kalau gue sendiri dari angkatan 2012, Jeras angkatan 2015, Ramon 2017, Kemal 2014, Rian 2012 sama kayak gue, dan di Daryl 2015. Oke, berarti udah cukup lama nih ya, Kak, di KMM sendiri? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nanti bawain lagu apa aja nih, Kak? Kita bawain dua lagu. Oke, salah satunya sih kita mau ngaransemen lagu sih, karena di sini kan temanya adalah Budi Luhur Musik Festival. Jadi kita mau ngaransemen salah satu lagu yang kita bawain gitu. Lagu salah satu lagu yang dibawain pas festival. Mungkin mereka, jadi gue tuh di sini tuh jatuhnya tuh mendadak banget. Jadi gue main sama mereka ini mendadak. Jadi sebelumnya tuh bukan gue, terus gue di calling, akhirnya gue bisa main. Ya udah gue main. Ya jujur ini kalau lagu yang di aransemen ini lagu festivalnya mereka, vokalisnya bukan gue, ada namanya Bianca. Dan sekarang gue lagi bisa, kira Bianca gak bisa, kira gue yang main gitu. Wah, keren, jadi nih. Gak sabar nih, Grace. Iya dong, dan pastinya penonton di rumah juga pasti gak sabar banget nih untuk menyaksikan penampilan dari mereka. Oke, langsung aja kita saksikan penampilan dari Fitri and Friends. Tepuk tangannya KMM Budi Luhur. We'll be right back.
Lagu kedua, kita membawakan lagu Ku Jemu. Festival 2021. Terima kasih semuanya.
Nah guys, baru aja kita menyaksikan penampilan sepeda keluar nih dari Fitri and Friends. Gimana guys, keren banget kan? Sumpah keren banget sih. Kami ucapkan terima kasih untuk para senior yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara kami pada hari ini. Terima kasih Kak, Bang. Terima kasih Kak, terima kasih Bang. Terima kasih. Terima kasih Bu Leluhur Musik Festival 2021. Sukses terus, teman-teman semuanya. Yeay. Wah Grace, penampilan dari band terakhir keren banget ya. Pastinya keren banget dong. Dan gak kerasa kita udah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Makasih banget buat teman-teman yang masih stay nonton acara kita hari ini sampai selesai. Karena gue yakin acara ini keren banget. Dan kalian pasti nyesel nih kalau udah kelewatan setiap rangkaian acara kita hari ini. Tapi jangan sedih. Karena kalau kalian kangen, kalian masih bisa putar terus video ini di channel YouTube KMM UBL Official. Dan kalian bisa kepoin juga kegiatan-kegiatan kita lainnya melalui Instagram kita @KMMBudiLuhur. Betul banget Grace. Dan juga gue juga mau ngucapin nih terima kasih atas semua pihak yang sudah terlibat dan mendukung acara ini. Gue yakin tanpa dukungan kalian dan juga Allah Subhanahu Wa Taala, acara ini gak bakal berjalan dengan baik dan lancar. Dan jangan lupa juga untuk tetap support setiap kegiatan kreativitas musik mahasiswa ke depannya. Karena masih banyak banget acara-acara keren yang kita persiapkan untuk ke depannya. Di sini saya mewakili segenap panitia yang ada, memohon maaf kepada semua pihak apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam perjalanan acara ini. Dan maaf apabila selama memandu acara ini, saya dan rekan saya melakukan kesalahan baik secara perilaku maupun perkataan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.